Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rivinaldo Channel. Mami lagi ngapain ini sayang? Mau buka paketan. Ini kita mau unboxing dulu ya teman-teman. Sekalian kalau ada barang rusak, ini kan bisa jadi bahan bukti. Bahan bukti guys ya. Ini untuk keperluan di dapur. Dapur itu ya. Di dapur di Jangjaro. Warung kopi aku, warung kopi sederhana guys. Jadi karena kita ada menu baru ya, jadi ini perlu tambahan alat dapur. Ya ini kira-kira apa Mami? Tempatnya bumbu. Tempatnya bumbu ya. Tapi cari muni kericing-kericing tadi. Iya karena ini bahannya kaca di dalam, semoga selamat ya. Oke, ayo saya langsung dibuka ya. Bismillah. Ini di luar ekspektasi ya, tak kira kecil. Ternyata paketnya besar. Memang enggak ada ukurannya dia. Enggak ada. Jadi itu juga tips ya teman-teman, apabila teman-teman itu beli online, jadi harus di video guys. Jadi sekalian ini kita buat vlog karena memang kita melengkapi itu ya, nanti akan taruh di sana guys. Di menu bar shop kita. Kalau unboxing ini paling suka Mami. Yes. Ini udah sore ya guys. Ini baru juga baru buka anunya, warungnya. Dan dari tadi itu di sini hujan guys. Tapi nggak terlalu sih. Itu ya yang nampak dari depan. Jajang caruk teh. Ya. Teman-teman yang ingin membeli secara online bisa di GoFood, cari saja jajang caruk-caruk ya, sudah ada ya di GoFood. Kok gede sayang kan? Ayo kan? Ya Allah semoga aman guys. Lihat hati saya kok panjang sekali ya. Itu ada banyak. Ayo kita buka ya. Satu-satu guys. Kemarin itu pesennya 4. Oh ini alatnya dari nganu dah? Dari luar? Enggak, dari kaca bahannya. Iya dari kaca. Bagus juga ya teman-teman. Mudah-mudahan aman. Ya kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah yang bunyi-bunyi. Ada ini ya. Cendol. Kita tadi itu takut guys. Soalnya mau deh. Kayak bunyi kericing-kericing tadi. Ini lo murah jadi. Berapaan? Cuma 5.000 sampai 6.000. Apa nih? Harga nih. Terus? 5.999, 6.000 lah. Satu. Satu cuma. 6. Oh, berarti kalau total berapa ini? 4. Berapa tadi? 6 kali 4. 24. Iya, ongkirnya 13.000. Sama ongkir. Ini gimana? Dia enggak tahu guys caranya. Gimana ya, itu berarti guys? Plus sendok ya. Iya. Ayo ini Mami juga baru anu guys. Ya nanti kita baru punya ginian. Maklum. Kita buka lagi. Emang sama semua dah? Iya. Box yang kedua. Semoga selamat. Tara, paling gini wis Mami, posisinya Mami. Enggak deh, iki dek dalam ya. Oh, gini, berarti gini ketika ya mau ngambil langsung anu dah, langsung sendok gini. Iya, nanti ya. Oh, ada nanti saja kita ini. Kita pelajari. Ini kalau enggak dipakai tak kasih apa tak buat wadahnya cupang, guys. Soalnya ini dari anu ya. Dari apa itu? Buka kaca tadi. Iya, kaca ya. Kaca guys. Oh iya ini pegangannya guys. Oh ukurannya beda-beda. Tapi harganya sama semua. Nah ini produk dari Wonsi Solution Shanshan itu ya. Bisa baca teman-teman. Nah itu harap dibuka secara hati-hati, jangan dibanting itu keterangannya guys. Ngawur. Lihat nih kayak karpet nih. Karidawa ya. Itu lihat teman-teman. Bungkusnya untuk pengaman.
Sama. Gimana, aman semua? Cek barangnya. Aman. Tadah. 33 ukurannya, sayang. Itu. 03. 33 apa 03? 28. Beda-beda. Iya, beda-beda ini, sayang. Ini 24. Mungkin yang paling banyak itu untuk yang anu, guys. Wadahnya apa itu, sayang? Ya. Garam. Oke, sudah datang. Dan aman. Ayo coba gimana cara masangnya? Kita lihat tadi ya, tutorial ya. Ayo dibaca, sayang. Ternyata enggak ada tadi. Udah lihat bacanya. Ini aku bacain. Aturan pakai. Ayo teman-teman bantu baca, guys. Harap dibalik tutupnya. Gitu dah. Nah, pinter ngono. Iya, marah. Ayo, ayo. Langsung dinganu mau gini. Mengganggu. Coba langsung dimasukin. Cuma tutupnya ini ki plastik yo. Niki. Ini. Ah, cie. Jadi. Keren, guys. Apik lo? Apik, apik. Kalau belinya pamit, banyak komen. Jadi belinya nggak usah pamit. Tinggal check out, check out, check out. Dia tuh gak bilang, guys. Biasanya kalau mau kebutuhan usaha itu dia tuh pasti komunikasi. Tumben. Ini enggak kebutuhan usaha. Suka aja. Suka. Astagfirullahaladzim. Tapi taruh sini kan ya? Iya, taruh dapur. Ya, taruh di sini, guys. Ya, nanti tahu mungkin taruh di lemari sana. Kalau kurang ya kita nanti buat lemari baru. Bagus ya, biar kayak kafe-kafe gitu loh ini. Biar kayak kafe-kafe. Biar estetik. Berarti ini warung kopi semi kafe, guys. Warung kopi, warkop semi kafe. Enak ya. Jangan mengecewakan ya. Langsung di anu ya. Iya, cuma 6.000 loh. Terus gimana caranya ngambil kalau semisal ada bubu nih, Mami? Ya, katanya ambil sayang. Gini. Coba. Kita tester ya. Oh iya, kurang apa? Oh, berarti harus banyak ya anunya ya. Iya, enggak sampai bawah. Ya kan di sini kan bisa. Oh, gitu. Selesai. Ini untuk bumbu-bumbu ya. Kira-kira nanti untuk bumbu apa saja? Hah? Untuk bumbu apa saja? Garam, micin, kaldu, gula. Atau merica bisa, merica bubuk. Itu yang penting-penting ya. Hal yang harus ada di kalau kita tuh jualan makanan. Oke ya, teman-teman, semoga ini jadi tips juga buat teman-teman ya yang beli online. Jadi harus ada bukti kalau pembukaan, guys. Waktu dibuka ya, bukan pembukaan. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang sudah menonton ini, karena di sini aku akan terus berbagi pengalaman ya, berbagi tips and trick seputar bisnis dan peluang usaha yang ada di desa. Kayak gitu ya, guys. Jangan lupa share videonya kalau bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.